Kimia dan kekayaan alam Bangka Belitung, kamu bisa mendapatkan pengalaman nanti. Kalau kamu menang, kamu bisa jalan-jalan kayak gituan keluar Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung Hari ini saya kedatangan tamu istimewa Beliau adalah dosen dari jurusan kimia Selamat datang Ibu Ocha Rohanis CMSI Terima kasih banyak Bu Aisyah atas kesempatannya <G Otto> Terima kasih juga sudah hadir di studio podcastnya UBB Ibu Ocha Nah Bu Ocha, kita hari ini mau berdiskusi ya, ya sesuai dengan tema yang sebenarnya menarik sekali tema hari ini ya. judulnya kimia dan kekayaan alam bangkal belitung. Ya, ya Bu Aisyah. menarik ya. ya dari pertanyaan, dari temanya saja sebenarnya kimia dan kekayaan alam. Apa hubungannya sebenarnya ya Bu Ocha, kekayaan alam dengan kimia? Ya. Silakan Bu Ocha. Terima kasih banyak Bu Aisyah atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu Bu Aisyah, ya, nama saya Ibu Ocha Rwanisca, saya adalah dosen kimia di jurusan kimia dan uh, jurusan kimia ini mulai menerima mahasiswa baru itu pada tahun 2016 ya. Jadi pada tahun 2016 kita mulai menerima mahasiswa baru dan alhamdulillah setiap tahunnya eh, mahasiswa kita selalu bertambah Bu Aisyah. Nah, terkaitkan hmm. pertanyaan tadi Bu Aisyah eh, apa sih hubungan kimia dengan kekayaan alam ya? Pada dasarnya kimia itu tidak bisa kita pisahkan ya di kehidupan kita sehari-hari semuanya kita berhubungan dengan bahan kimia pastinya Bu Aisyah. Nah, untuk pemanfaatan kekayaan alam di Bangka Belitung, kita memfokuskan eh, pada pemanfaatan keanekaragaman hayatinya baik di daratan maupun sampai ke kelautan. Dan juga eh, untuk teman-teman yang difokuskan di kimiaan organik itu mereka fokus pada pemanfaatan logam tanah jarang dan juga tiling-tiling dari tema itu sendiri ya untuk menjawab hmm. untuk menjawab solusi permasalahan yang bisa kita manfaatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung khususnya Bu Aisyah Oke, okay. ya ternyata memang sebenarnya pasti ya sadar tidak sadar kimia itu ada di lingkungan kita sehari-hari ya Bu Aisyah ya. Pastinya, ya. Uh. Yang kita hirup, yang kita hembuskan. <laughs> <laughs> itu <laughs> merupakan bagian dari kimia. Iya enggak sih Bu Aisyah? Iya Ia Bu kan? Aisa. Jadi pada dasarnya kan kita tuh nggak bisa lepas dari kimia. Jadi kimia itu bukannya hanya bahan-bahan sintetis, sintetis saja kayak gitu. Jadi air misalnya. Mm -hmm. Air itu adalah H2O kan. Betul. Jadi kimia itu kita mempelajari mm -hmm. tentang komposisi dari komposisi dari suatu senyawa, mm -hmm. kemudian bagaimana strukturnya kayak gitu. Sehingga mm -hmm. nanti ilmu keilmuan itu bisa menunjang kehidupan masyarakat. Gitu, okay, Bu Aisa, iya ya. ya jadi benar sebenarnya ketika kita mungkin di bangku SMP, di bangku SMA belajar yeah. kimia, terkesan kimia itu sesuatu hal yang rumit gitu kan? Yeah. Karena kita dipertemukan dengan berbagai reaksi, yeah, berbagai pastinya. persamaan. Yeah. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari yang kita makan ya, bocah, yeah, yang kita sekali. minum, yang kita hirup yeah. itu semua adalah bagian dari <laughs> jadi, kimia. kimia. Pastinya, Betul pastinya, ya, bocah iya, ya. Mm. Jadi memang kimia itu tidak bisa kita lepaskan dari dari kehidupan kita mm -hmm. pada dasarnya kimia itu kita mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari saja mm -hmm. ya senyawa-senyawa apa membentuk dalam tubuh kita yang kita temui itu semua kita pelajari Bu Aisyah Betul. bagaimana interaksinya itu semua harus kita pelajari ya satu lagi tadi ya, tujuannya adalah Untuk kesejahteraan masyarakat pada dasarnya nah, itu Kesejahteraan masyarakat Saya ambil poin dari kesejahteraan masyarakat ini Bu Ocha ya. Nah seberapa jauh sebenarnya Program studi kimia Dengan keilmuannya itu berperan bagi masyarakat nah, Jadi sejauh ini ya Kita saya ambil dari penelitian-penelitian Dosen-dosen yaitu misalnya contohnya Saya, hmm. saya dengarkan rekan saya Pak Robi Mahardika kita fokusnya Di kimia organik bahan alam Kita mengeksplorasi senyawa-senyawa aktif apa yang ada di uh, di tumbuhan-tumbuhan lokal Bangka Belitung. Hmm. Nah, kemudian termasuk di tumbuhan organisme-organisme uh, lautnya juga. Nah, jadi uh, selanjutnya itu menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan kandidat obat herbal atau hmm. kandidat obat yang sintetis lainnya. Nah, itu itu adalah potensi lokal Bangka Belitung yang bisa kita manfaatkan. Kita ketahui hmm. sendiri kan, Bu, bahwa di Bangka Belitung ini banyak sekali pemanfaatan obat-obat tradisionalnya. Mm -hmm. Ya, kita masih kita masih dekat dengan penggunaan obat tradisional. Nah, itu tuh bisa kita buktikan dengan pengujian secara empiris, nah, apakah obat-obat itu layak kita kembangkan untuk menjadi obat herbal unggulan Bangka Belitung. Nah, itu di segi organiknya. Kemudian dari segi anorganik, uh, kimia fisik dan juga analitik. Untuk analitik itu teman-teman saya itu berusaha memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Bangka mm -hmm. Belitung untuk kita konversi menjadi energi alternatif, kemudian menjawab permasalahan, permasalahan pencemaran air, kayak gitu, pencemaran tanah akibat penambangan timah itu berusaha kita selesaikan, kayak gitu, melalui bagaimana interaksi secara kimiawinya. Wow. Wah, luar biasa iya, ya, Bu Ocha! Iya, luar biasa berarti uh, ya. Mohon maaf, saya potong karena iya. menarik sekali. Saya ingin iya. bertanya satu-satu malahan Bu Ocha, iya, iya, dari iya. mulai yang tadi, uh, apa namanya, dari tumbuhan iya, atau tanaman, benar. Hmm. kemudian dari organisme laut. Misalnya, iya, itu yang bisa menghasilkan uh, apa yang tadi Mbak Ocha bilang, ya, dan iya, senyawa aktif, senyawa aktif iya. ya, iya. senyawa aktif yang nantinya. Akan menjadi obat begitu ya? ya. ya boleh sedikit, obat. ya. Boleh sedikit di apa ya? Dibocorkan, okay, se ya. misalnya, atau contohnya tanaman seperti apa, ya. atau organisme laut apa yang mungkin sudah diteliti oleh Bu Ocha dan rekan-rekan dosen lainnya yang mungkin bisa menjadi tadi ya, ya. Uh, senyawa aktif ya untuk nantinya uh, membuat uh, uh, produk obat begitu ya, Bu Ocha. Ya, ya. Mau gak, Bu Ocha? Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Ya. jadi saya itu sangat antusias sekali jika menceritakan pendidikan <laughs> yang sudah kami lakukan, ya, Bu Aisyah. <laughs> Nah, jadi uh, untuk saat ini kami sudah melakukan penelitian terhadap beberapa tumbuhan lokal ya mm -hmm. Salah satunya yang terkenal adalah pucuk pelawan dengan pucuk idat ya yeah. mm -hmm. Jadi ketika kami melakukan uji anti diabetes kami mengkomparasi antara pucuk pelawan dengan pucuk idat Tanpa kami duga ternyata pucuk pelawan itu ya bioaktivitas anti diabetesnya itu lebih tinggi dibandingkan obat quercetin yang ada di pasaran. Nah, itu okay. sudah kami publikasikan di publikasi internasional kami yang uh -huh. di Aikoji yang sudah uh -huh. terindeks Scopus. Nah, uh -huh. nah, itu adalah hal yang menarik ya. Nah, jadi ten, jadi penelitian kami selanjutnya adalah menentukan kadar yang tepat nih uh -huh. yang bisa dijadikan terapi pengobatan anti diabetes untuk masyarakat Bangka Belitung. Nah, jadi uh, dengan adanya penelitian kami ini ya, itu bisa kita gugah masyarakat Bangka Belitung, ayo kita budidayakan kembali pucuk idat ayo kita eh, kita buatlah pucuk idat ini menjadi obat herbal yang terstandar yang menjadi keunggulan Bangka Belitung. Nah, itu adalah nanti uh, fokus kami ke depannya. Tetapi kita harus ada hmm. pengujian toksisitasnya dulu ya, kadarnya dulu kayak gitu Bu Aisa. Keren, keren iya. Bu Ocha. <laughs> Luar biasa. <laughs> Selanjutnya Bu Ocha, tadi masih terkait dengan kira-kira uh, terkait dengan keilmuan dari program okay. studi kimia yang berperan bagi masyarakat selain selain yang Bu Ocha sampaikan tadi, ada lagi hal lainnya? Ya, salah satunya penelitian dari teman saya ya, mm -hmm. Pak Ferry itu, dia juga fokus ke penelitiannya tentang nanopartikel, nanopartikel. Hmm. Jadi Memang saya akui rekan-rekan dosen di jurusan kimia itu mereka selalu mengupdate, mengupdate penelitian mereka sesuai dengan perkembangan zamannya. Okay. Apalagi sekarang kan, misalnya tidak hanya sekarang kan tidak hanya menggunya ekstrak saja, hmm. tapi teknologinya fokusnya ke nano sekarang. Jadi hmm. ada nano partikel, nano emulsi, nah kayak gitu. Jadi untuk Pak itu sendiri ya dia memanfaatkan ekstrak tumbuhan kemudian dijadikan nano yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai bioreduktor dan juga untuk logam tanah jarang itu juga dia mensintesis uh, oksida logam tanah jarang seperti itu, bu. Oke. Okay. Kemudian untuk penelitian yang di Kimia Fisik juga kita fokus pemanfaatan limbah-limbah apa yang ada di bangka belitung mm -hmm. ini kita kembangkan menjadi baterai. Oke. Okay, contoh limbahnya bu, limbah seperti apa yang akan dikembangkan menjadi baterai tersebut? Nah kalau yang kemarin penelitian dilakukan oleh Ibu Nur Hadini itu mm -hmm. dia memanfaatkan limbah dari kulit uh, kulit pepaya bu ya. Mm -hmm. Kulit pepaya kemudian dia memanfaatkan menjadi dia manfaatkan sebagai apa ya kayak semacam bahan isian untuk baterai hmm. itu sendiri itu wow. bu pasti nanti ada penambahan penambahan uh, apa namanya tuh bahan-bahan yang lainnya juga kayak gitu wow luar biasa implementatif semua ya bolehlah kita berkolaborasi ya bu oh, Baca, ya iya, bu, memang kita harus berkolaborasi ya bu ya Bule. Karena kita sekali antara MSP ya bu ya <laughs> dengan iya, kimia betul. dan satu lagi bu ya memang kita uh, pada dasarnya teman-teman teman-teman yang ada di jurusan kimia itu ya kita berusaha ini bu ya hmm. menyelaraskan antara hmm. penelitian kita dengan mata kuliah pilihan yang kita tawarkan oke okay. ya, ya, apa saja mata kuliah pilihan Sekiranya yang mungkin ada kaitannya dengan riset-riset yang Ibu sampaikan tadi, oke. Jadi, kalau seandainya di Kimia itu kita ada kuliah pilihan mm -hmm. keunggulan jurusan Kimia, nih Bu. Ya, mm -hmm. kita uh, ada Kimia Hayati Kepulauan, itu yang diampu oleh saya sendiri dengan rekan saya, Pak Robi Gus Mahardika. Kemudian, satu lagi itu logam Kimia, Kimia Tabang Timah. Ya, kimia tabang timah itu uh, diampu oleh Pak Ferry Andri Fabiani dengan Ibu Fajar Indah Puspita Sari. Hmm. Ya, karena tadi penelitian mereka itu memang uh, fokusnya ke logam tanah jarang, kemudian pemanfaatan uh, tiling timah kayak gitu. Okay. Untuk dicarikan solusinya yang bisa dimanfaatkan untuk apa kayak gitu Bu? Wow, speechless ya. saya bu. Caya, <laughs> jujur ya benar-benar apa ya istilahnya implementatif sekali gitu ya, ya. Uh, uh. riset dari rekan-rekan uh, dosen di program studi kimia ini begitu ya. ya, ataupun mahasiswa penelitiannya juga pasti ke arah sana begitu kan ya bu? ya. Oca, ya. jadi memang wow luar biasa karena ini langsung langsung memberikan kontribusi ya. untuk masyarakat apalagi tadi saya sebenarnya yang menarik adalah ketika tumbuhan tadi ya dijadikan senyawa, ya, uh, senyawa atau obat senyawa ya. Atau obat, Obat kandidat gitu. obat ya, ya, belum sampai ke produk obat ya, Bu, yang belum. Uh, masih, masih dalam proses. Proses uh. beberapa kali pengujian okay. kan. Oke, okay. oke, ya. wow, luar biasa, Bu Ocha. Ya. Oke, okay, kita ya. next ya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang menarik <laughs> nih, Bu Ocha. Oke ya. uh, Program studi kimia ini terkenal di Universitas Bangka Belitung sebagai program studi yang memang prestasinya di bidang pro, apa namanya program kreativitas mahasiswa ya. PKM ya. Saya juga sebenarnya iri bagaimana sebenarnya cara teman-teman dari apa namanya dosen ya. program studi kimia menarik minat gitu ya dari setiap mahasiswa itu untuk aktif. Tapi sebelum kita ke sana ya, ya, sebelum kita ke sana bertanya mengenai bagaimana cara menarik aktif mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM, nah, kira-kira apa strategi? dari program studi kimia nih dalam mendulang oh sama ya tadi ya, dalam mendulang minatnya mahasiswa untuk aktif dan berprestasi dalam program kreativitas mahasiswa Bocah ya. Uh, mungkin itu juga karena terpaut umur kali ya Bu. <laughs> <laughs> masih pada muda-muda <laughs> begitu ya. ya jadi ya, di jurusan kimia itu kan memang dosennya tuh muda-muda hmm. semua ya Bu ya. Jadi yeah. masih di di bawah 35 ke atas. Mm -hmm. Kemudian uh, kita juga uh, lulusannya-lulusan dari ITB, dari mm -hmm. UGM kayak gitu. Mm -hmm. Jadi kita itu memang Uh, semangatnya itu sama. Okay. Jadi kita tuh satu prinsip, semangatnya sama, satu prinsip bagaimana kita bis kita harus uh, meningkatkan kreativitas dan inovasi kreativitas dan uh, inovasi ya dari mahasiswa kita. Jadi kita memang udah mulai membentuk atmosfir atmosfer, atmosfer uh, apa ya macam jiwa kreativitas ya inovasi itu dari mulai angkatan pertama. Oke. Okay. Jadi angkatan pertama itu sudah kami mulai, sudah sudah mulai kami bangun itu, Bu. Mm -hmm. Ya. Kemudian uh, setelah itu setelah kita mulai berhasil dari angkatan pertama itu selanjutnya tuh kakak tingkatnya tuh tinggal menularkan saja ke mahasiswanya. Okay. Jadi walaupun tanpa kami suruh anak-anak itu sudah datang sendiri ke dosennya memberikan ide penelitiannya. Mm -hmm. Dan satu lagi Bu ya, kita itu sebenarnya PKM kita itu memang alhamdulillah kimia itu fokusnya ke riset ya. Mm -hmm. Ke riset eh, ke riset dan juga eh, ya persen tuh riset kayak gitu. Tapi ya untuk PKM itu kita dari kimia itu sudah dua kali loh Bu memenangkan PKM kewirausahaan. Wow, ya, luar jadi biasa. Ya, ya, <laughs> ya, maksudnya PKM kewirausahaan kemudian satu hmm. lagi tuh PKMnya di bidang pengabdian masyarakat. Okay. Jadi uh, apapun minat dari dari masuk itu kita tampung. Hmm. Ya, kita tampung. Kemudian uh, kita berikan mereka arahan ya, untuk. Bagaimana menulis proposal yang baik, kayak gitu. Okay. Jadi memang sudah terbentuk atmosfer sinergi antara dosen dengan mahasiswanya, kayak gitu untuk membuat suatu atmosfer yang memang supaya kreatif dan inovasi di lingkungan jurusan kimia itu sendiri, Bu. Tipsnya bu, saya langsung. Okay. Okay, sebenarnya, ya? sebenarnya ya uh, jujur ya, apa namanya ini menjadi tantangan mungkin untuk beberapa program studi gitu ya, untuk membuat atau uh, menggugah ya, yeah. menggugah rasa uh, ak nya mahasiswa terutama untuk terlibat di kegiatan atau program kreativitas mahasiswa ini ya bu ya dimana ya. memang PKM ini ya salah satu memang yang paling bergengsi juga kan ya yang ya. nantinya ketika lolos kan langsung ke Pimnas begitu ya, ya bu nah ya. nah ini sebenarnya tips dan trik apa gitu kan yang dilakukan oleh program studi kimia sehingga membuat uh, apa ya program PKM ini banyak diikuti ya oleh mahasiswa dari program studi kimia itu sendiri begitu bu apakah memang ada uh, perkumpulan Kumpulannya begitu, ataukah memang ada apa namanya dosen penanggung jawab tersendiri gitu yang tiap tahun itu ngingetin, walaupun waktunya masih jauh, yuk yuk kumpulin proposal gitu. <laughs> seperti apa buca? Sebenarnya uh, habitual yang ada di jurusan kimia itu sama saja sih mm -hmm. bu, seperti dengan jurusan yang lainnya. Kita tidak ada dosen yang uh, dosen penanggung jawab PKM mm -hmm. tidak ada, kita juga tidak membuat perkumpulan mahasiswa PKM mm -hmm. tidak ada, sama saja juga ke kita itu baru membuat proposal, ya. Ketika udah, deadline-nya juga sama saja, <laughs> gitu ya. Hanya saja, <laughs> hanya okay. saja uh, dari hmm. awal, dari awal, dari awal, mahasiswa itu bergabung ke jurusan kimia, uh, mulai dari pengenalan kampus, kemudian hmm. setiap kami menyampaikan mata kuliah. Ya, kami itu selalu menyampaikan ke mahasiswa, ayo kita berinovasi, ayo kita uh, uh, tingkatkan kreativitas kita dengan cara melakukan penulisan-penulisan proposal. Hmm. Kita memang sudah menyampaikan, Bu di setiap mata kuliah ya ketika saya ketika perkuliahan ya mm -hmm. kita sampaikan bahwa mahasiswa itu punya apa ya kayak punya wadah, punya wadah untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Mm -hmm. Nah, memang mm -hmm. untuk pengendalian PKM, kemudian PHP2D, KBMI itu memang kita sudah lakukan itu di awal sejak dini. Jadi kita mm -hmm. tanamkan dulu ada wadahnya loh. Ini wadahnya. Nanti dari wadah hmm. itu mereka pasti sudah memikirkan ide-idenya bu. Mahasiswa itu yakin lah bu, mereka sangat kreatif bu. Hmm. Mereka sangat kreatif. Hmm. Ya jadi kita sampaikan saja ini wadahnya, ada tiga wadahnya, apa saja jenis-jenisnya, kemudian apa saja eh, apa namanya target-target yang harus mereka capai. Tinggal mereka memikirkan sendiri apa idenya. Hmm. Jadi ketika sudah dibuka penerimaan PKM mereka akan mendatangi dosen-dosen sendiri. Untuk ibu saya punya ide bu, idenya ini 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 kayak gitu sudah tinggal kita arahkan saja. Makanya kalau uh, di dosen kimia itu bu ya karena kita dibatasi nih Bu ya. Satu dosen itu mm -hmm. hanya bisa 10 maha 10 proposal. Sebenarnya tuh kita tuh satu dosen tuh bisa 20 proposal Bu. Mm -hmm. Karena setiap mahasiswa itu dia memiliki ide masing-masing. Mm -hmm. Kayak gitu. Itulah menariknya Bu. Jadi Keren. ya jadi kalau kami itu memang uh, pada dasarnya kita sudah mulai uh, memberikan pengenalan informasi terkait program-program mahasiswa itu memang sejak dini. Okay. Sejak dini itu dulunya Bu ya Sejak awal masuk ya sejak Sebagai awal mahasiswa masuk. baru Sudah ya. dikenalkan Mengenai PKM Terus disounding Setiap ada mata kuliah ya, Disounding benar, terus ya, Disounding gue, lagi ya, Begitu ya ya, benar kita, ya pasti dong kita menyampaikan Apa hmm. sih yang kamu bisa dapatkan Dari hmm. dari mengikuti program itu Kamu bisa mendapatkan pengalaman Nanti kalau kamu menang Kamu bisa jalan-jalan Kayak gitu Keluar bangka nah, Itu kan sangat menarik sekali Bagi betul, mereka kan betul, Bu ya Betul-betul ya. betul. Ya, ya. ya, Wow ya. Oke itu saya catat nih Bu ya, ya. <laughs> Saya catat ya bagi ya, ya. tips dan triknya seperti itu bocah terima kasih banyak. Nah ya. dari hasil PKM ini Sumbang sih pemikiran dari para mahasiswa apa dari penerima PKM tentunya ya bu ya. yang berkontribusi terhadap bangka belitung ataupun masyarakat misalnya judul PKM tertentu ini bisa nih diimplementasikan langsung ke masyarakat begitu. Contohnya ya. ibu silahkan. Ya uh, jika yang sudah produk ya bu ya hmm. saya sampaikan yang produk itu uh, kita membuat hand hand wash kayak gitu hmm. ya hand wash eh, on ma maaf Hs hand sanitizer mm -hmm. kayak gitu yang kita tambahkan dengan ekstrak pucuk idat. Nah itulah okay. yang produk kita. Ya itu produk kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan bu kami akan memvariasikan produk-produk kami yaitu nanti juga bisa juga uh, hand sanitizernya kita tambahkan dengan ekstrak jeruk kunci karena kita kan banyak jeruk kunci itu ya. Mm -hmm. nah, jadi uh, apa ya citrus citrus mikokarpa itunya mm -hmm. bahasa Latinnya. Jadi kita mau memanfaatkan limbah-limbah jeruk kunci itu ya jangan bagaimana limbah-limbah itu kita manfaatkan ya dengan cara menambahkan bisa di hand wash kemudian bisa di hand sanitizer nah seperti itu nah itu adalah produk kami yang terbaru tetapi terkait informasi-informasi mengenai obat-obat di bangka belitung pun itu sudah banyak sekali ya eh, yang dilakukan oleh oleh mahasiswa saya misalnya salah satunya eh, kita terkenal sekali dengan pucuk kayu lubang ya mm -hmm. yang sebagai uh, dikenal sebagai obat anti jerawat itu ya, memang sudah kita buktikan memang dia dia memang terbukti sebagai uh, anti jerawat gitu Bu. Oke, okay, Bu, ya. saya pakai ya Bu ya. Aduh, saya jerawat. <laughs> nanti, <laughs> ya, nanti tinggal kami buat produknya menjadi maskernya. <laughs> Oke, okay. okay. kita tambahkan lagi sedikit ekstrak antioksidannya supaya lebih kinclong nanti ya, Baik, Bu ya. Saya tunggu ya Bocah ya. Ini <laughs> memang selama pandemi ini jerawat saya tuh muncul satu 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 nggak hilang-hilang, Bocah. Iya, <laughs> <laughs> mohon doakan saja, Bu ya mendoakan saja semoga uh, kita ada rezeki untuk mencapai itu semua tapi memang target kami uh, jurusan kimia itu harus ada produk yeah. ya dari ah, penelitian keren. kami itu harus ada produknya kayak mm -hmm. gitu ya kemudian uh, ada produk dan juga ada beberapa informasi yang kami sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat pun bisa mengembangkan obat-obat uh, herbal yaitu ya sebagai obat herbal unggulan desanya kan apalagi kan untuk mendukung OFOP -of, ya one village one product. Oke, okay. gitu. contohnya apa itu Ibu? Yang sudah kami yang sudah kami sampaikan ya kemarin itu uh, pucuk idat di desa Jada Baharin itu mm -hmm. kami sampaikan bahwa pucuk idat ini memiliki potensi. Waktu itu awalnya itu kami baru mendapatkan sebagai uh, aktivitas antioksidan dan antibakterinya, mm -hmm. belum anti diabetesnya ya. Mm -hmm. Wah, ketika kami sudah mencapaikan bahwa pucuk idat ini bisa loh kita buat teh. Nah itu mm -hmm. jadi uh, untuk di desa Jada Baharin itu desa Jada Baharin mereka membuat teh pucuk idat itu itu inisiasinya itu dari dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan mm -hmm. oleh jurusan kimia. Wow Begitu, luar biasa. Apakah sudah ada dari masyarakat yang su yang apa yang namanya ya mempraktekkan membuat pucuk idat itu menjadi teh bu? Uh, tadi Bu yang di desa Jada bahar uh, sudah ya sudah itu sudah ada produk tehnya juga ada, sudah ada produk tehnya dan kami juga sampai ke tahap legalitas usahanya sudah mendapatkan oh. PIRT-nya oke okay. nah, Iya gitu. nanti Jadi, semuanya, boleh semuanya, saya semuanya coba ya tehnya ya. <laughs> tehnya berarti itu sudah dijual bebas atau bagaimana Bu Oce, untuk uh, mendapatkan produk tersebut untuk sementara kalau, ini ya ya kalau seandainya hmm. disampaikan dari masyarakat desa itu, ketika ada pameran, mm -hmm. ya mereka tawarkan bahwa ada mm -hmm. Teh pucuk idat kayak mm -hmm. gitu ya bu ya tuh. Okay. Ya hanya saja, hanya saja tadi yang perlu saya sampaikan uh, terkait kadarnya, hmm. nah, kadar itu yang perlu kita teliti lebih lanjut berapa sih kadar yang tepat untuk kita konsumsi supaya memang benar-benar pucuk idat itu bisa dijadikan terapi untuk anti diabetes. Oh, Oke, okay. jadi masih dalam proses, ya, proses uh, riset, riset ya, juga, seperti itu riset lebih itu. lanjut tentunya ya. Benar, Tapi benar, untuk bu. beberapa kandungan atau komponen yang di dalam uh, pucuk idat itu kita sudah tahu nih sebagai ya. apa, sebagai apanya begitu ya, Bu Acaya. Ya. Satu lagi bu, kalau mm. memang boleh menjelaskan mm. sekarang kan terkenal banget tuh yang dengan batang bajakah, batang Bajakah ternyata di bangka belitung pun banyak loh bu bajakah yang sebagai anti kanker payudara kayak gitu okay. kan. Ya hanya saja memang uh, untuk di bangka belitung ini ya ya memang setiap spesies itu uh, uh, dia memiliki kemampuan biologisnya itu tergantung dari tempat tumbuhnya ya bu ya. Mm -hmm. Jadi kalau memang yang di bajakah di bangka belitung ini kami teliti belum ada sih bu sebagai anti kankernya kayak gitu. Okay. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan meliti juga jenis-jenis uh, bajakah lainnya okay. untuk mencari anti kankernya itu bu. Bu Ocha, habis ini jangan kaget kalau lihat saya di prodi Bu Ocha ya main, ya. <laughs> oh, dengan senang main, hati, dengan main, senang hati Bu, ya. bawa laptop, bawa ya. proposal, okay. terus diskusi okay. begitu ya. Ya, ya. Dengan senang hati Bu, kami menerima ya untuk kolaborasi kolaborasi penelitian kami <laughs> dengan senang hati. Ya, Oke, okay. ya, ya. siap Bu Ocha. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah program tadi kan kita berbicara mengenai program kreativitas mahasiswa. Okay. Nah, tadi Bu Ocha sempat nge-mention nih mengenai uh, program PHP 2D. Nah, ya. boleh sedikit diceritakan terkait dengan keterlibatan program studi kimia dengan program PHP2D ini, Bu. Ya, uh, jadi saya program PHP2D ini kan sebe sepertinya uh, sebenarnya adalah bentuk pengabdian masyarakat mm -hmm. ya yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa. Dan memang alhamdulillah selama dua tahun terakhir ini uh, saya membimbing sendiri itu atas bimbingan saya uh, kita dua tahun ini selalu mendapatkan pendanaan dari Simbel Mawang Kemendikbud ya. Nah jadi eh, apa program-program kita itu memang fokusnya itu ya legalitas usaha. Jadi pikirnya loh kok kimia itu ranahnya ke legalitas usaha <tik> kayak gitu dan ya? <tik> padahal karena eh, legalitas usaha itu terkait dengan higienitas sanitasi suatu produk. <tik> dan juga tentang kehalalan produknya kan Bu ya. Oh, okay. Nah, jadi uh, sejak 2019 itu BPJPH uh, mewajibkan adanya jaminan halal pada suatu produk. Itu saya sudah mulai uh, mulai memasukkan materi-materi saya di mata kuliah kimia pangan itu terkait dengan higienitas, sanitasi dan kehalan produk. Jadi kita, mm -hmm. jadi apa ya? Jadi keilmuan kita itu juga harus update kan bu ya yeah. terhadap terhadap kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya legalitas usaha itu memang adalah implementasi dari mata kuliah kimia pangan saya bu. Oke okay, nah, gitu. luar kita, biasa. Ya kita mempelajari bagaimana standar produk makanan yang memenuhi mm higien, -hmm. sanitasi dan juga dan juga ya higien, sanitasi lingkungannya dan juga kehalalannya di samping itu juga saya uh, memberikan informasi kepada masyarakat kepada siswa saya bagaimana alur alur proses untuk mendapatkan perizinan tersebut. Hmm. Hmm. Nah jadi karena mereka sudah mendapatkan informasi itu di mata kuliah kimia pangan, tinggal mereka implementasi ke masyarakat. Hmm. Nah seperti itulah bu. Wow luar biasa saya ternyata seluas itu gitu ya yeah. kimia jadi. Apa ya istilahnya? Saya jadi berkaca lagi terkait dengan apa yang kita pelajari, kimia ya. di waktu SMA yang mungkin ya. lebih teoritis gitu ya. ya. Dan ternyata di bangku kuliah itu, kimia jauh lebih menarik, sekali ya, menarik, dan, dan, dan implementatif juga gitu, ya. langsung berguna untuk masyarakat itu sendiri. Begitu ya. wow! Kalau begitu, boleh disampaikan ke nanti ada closing statement. Silahkan ya. disampaikan ke calon mahasiswa, kenapa harus kuliah di kimianya UBB? Okay. Silahkan, okay. Bu E, baiklah saya di sini Ibu Ocaroanisca. Ocarwanis, Kenapa harus kuliah di jurusan kimia UBB? Karena apa? Karena e, ada sinergi antara dosen dan mahasiswa. Ya kita sama-sama untuk menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas. Ya. Jadi di sini kita sama-sama membangun potensi dari mahasiswa itu terkait di bidang penelitian dan juga untuk membangun jiwa kewirausahaannya. Jadi ingatlah. Belajar kimia itu menarik dan sangat sangat menarik ya, sangat menarik sekali dan juga dan juga implementatif. Jadi jangan takut belajar kimia di jurusan kimia. Mari bergabunglah ke jurusan kimia Universitas Bangka Belitung. Oke, okay, siap, Bu Aca, Baik, terima kasih banyak, Bu ya, sama buat sama diskusi Bu diskusinya. Terima ya. kasih sekali lagi. Demikian sharing session kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.